Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh umat Islam dimanapun berada dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, sampaikan secara santun, sopan, menyejukkan sehingga dirasakan manfaat oleh masyarakat. Islam melarang sesuatu yang bersifat memaksakan kehendak, apalagi namanya paham radikalisme. Oleh karena itu, mari kita umat Islam memupuk kebersamaan, saling menghormati, saling hargai dalam bingkai negara Republik Indonesia yang kita cinta ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil makmur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.